tangkos. Tangkos itu hasil dari rebusan buah kelapa sawit. Ini disusun nanti diaplikasikan untuk pohon pepaya. Ini cara menyusunnya di dalam angkong. Hasil aplikasinya, hasil tandan kelapa sawit yang terbuat dari tangkos, aplikasi pepaya. Ini aplikasinya di dalam satu angkong yang tadi itu untuk satu pohon. Seperti ini dulu. Ini diserak seperti ini dulu karena dia masih panas. Nanti kita susun di pohonnya. Nah, seperti ini. Ini kita susun melingkar di pohonnya. Seperti itu. Ini karena masih panas. Seperti itu caranya. Seperti itu caranya. Dibuang dulu. Nanti kita susun. Panas ini. Oke, jangan lupa klik komen dan subscribe tentunya untuk berlangganan video di channel saya. Oke?